Oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 43. Jadi kalau kita lihat di sini soalnya, nilai x yang memenuhi x kurang 3 per x kurang 2 kurang dari x kurang 1 per x kurang 4 adalah? Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari batas dari nilai x gitu ya. Nah, di mana pertidaksamaan itu adalah yang ini. Oke, kita langsung jawab soalnya. Di sini, aku udah buat diketahui dan ditanyakan pada soal. Nah, untuk menjawab soal ini, kita ya tulis dulu soalnya. Nah, setelah itu, kita buat di ruas kanannya itu harus 0. Nah, supaya 0, berarti kita pindahkan ini ke ruas kiri. Jadinya, x kurang 3 per x kurang 2 kurang x kurang 1 per x kurang 4 kurang dari 0. Nah, ini kalian jangan kalian silangkan gitu ya. Itu dilarang di pertidaksamaan. Lalu dari sini kita samakan penyebutnya, yaitu penyebutnya adalah x kurang 2 kali x kurang 4, berarti yang ini ya tinggal kali silangkan aja gitu ya, jadi ini dan yang ini. Lalu kalian hitung-hitung nih pemilangnya gitu, nanti hasilnya kita dapatkan min 4x tambah 10 per x kurang 2 kali x kurang 4 kurang dari 0. Nah di sini ya kita bisa keluarkan min 2-nya kan. Ya udah jadinya min 2 kali 2x kurang 5 per x kurang 2 kali x kurang 4 kurang dari 0. Lalu kita cari nilai-nilai pembuat nolnya. Berarti kita anggap ini sama dengan 0. Nah, jadinya x-nya itu 5 per 2. X-nya tidak boleh sama dengan 2 karena dia di penyebut. Dan x-nya tidak boleh sama dengan 4. Gitu ya. Nah, lalu di sini kita perhatikan. X sama dengan 5 per 2 itu, supaya lebih enak kita buat garis bilangan, kita buat jadi pecahan campuran, atau desimal juga nggak masalah. Cuman ya, kalau masih bisa dibuat ke pecahan campuran, ya pecahan campuran aja gitu. Nah, jadinya ya 2,5. Nah, gitu ya, jadi kayak lebih mudah kan buat ke garis bilangan. Lalu, kalian buat aja ke garis bilangan, kalian perhatikan juga, tanda pertidaksamanya itu ada nggak sama dengan. Nah, ternyata tidak ada. Nah, berarti ya kalian buat bulatan kosong semuanya, gitu. Lalu, kalian uji masing-masing daerah. Nah, misalkan di sebelah kanannya X sama dengan 4, berarti X-nya sama dengan 5. Misalkan gitu ya, paling kecil. Terus, kalian substitusikan ke sini, hasilnya bakal negatif. Nah, daerah sini bakal positif, daerah sini bakal negatif, dan sini positif. Nah, karena yang kita butuhkan adalah yang kurang dari 0, berarti kita ambil daerah yang negatif, yaitu yang ini dan yang ini. Oke, berarti kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah x-nya itu di antara 2 sampai 2,5 atau x-nya lebih dari 4. Dan jawabannya opsi yang B. Nah, ternyata yang kita dapatkan itu hanya satu pertidaksamaan doang atau satu batasnya, gitu. Nah, sedangkan ini nggak kepake, gitu. Nah, ini nggak masalah selama ada kata atau. Kecuali ada kata dan. Kalau ada kata dan, berarti dia harus ikut dua-duanya. Kalau ada kata atau, ya bisa satu batas saja, atau bisa dua-duanya, gitu ya. Oke, jawabannya opsi yang B.